saya mewakili teman-teman dan unsur pimpinan DPR, anggota DPR, sementara menyiapkan tempat, tempat yang layak, tempat yang nyaman untuk kita bicarakan apa aspirasi kalian. Setuju? Setuju. Aparat keamanan juga terima kasih banyak. Jadi adik-adik kita ini adalah anak-anak kita juga, adik-adik kita. Dan apa yang mereka akan sampaikan itu juga wakil dari kita sebenarnya. Nah, cuma kita mesti ada komunikasi, mesti ada dialog. Dan insya Allah kami terima kalian dengan tangan terbuka. Insya Allah kita akan berdialog di dalam. Jadi demikian barangkali dari saya, sambil sekretariat DPRD mempersiapkan segala sesuatunya. Insya Allah tidak makan lama. Makanya saya harap untuk teman-teman katakan bahwa kita ke dalam tidak hanya tidak bukan lain untuk menyuarakan suara-suara masyarakat, tetapi jangan sampai ada pergerakan sedikit pun dari instruksi saya, saudara-saudara. Kita hari ini adalah aksi damai. Mari kita jalan ke dalam. Nah, cara simpan barang-barang kalian, yakni spanduk yang dibawakan dan bendera kita juga. Hidup, hidup masyarakat yang tertindas. Hidup. Uangan yang kami sediakan ini anggota kita berterima kasih kepada rekan-rekan kita sebagai dewan perwakilan rakyat Indonesia. This the first time I'm here. Wow. Assalamualaikum. Oke, sekarang satu komando instruksi jangan sampai yang buat serangan tambahan. Kita jangan sekarang ini jadi aksi damai. Aksi tahun instruksi ini maka dengan itu saya harap dan saya himbau kepada teman-teman untuk lebih. Assalamualaikum. Salam. Kirim. Biar me. Ini terlalu terpengaruh. 32 giga. Panjang lagi. Kaun rasa ni dek. Perempuan. Ceweknya duduk. Ambek kak. Tambah
Ya, itu masih semua.